AC Milan akan menjamu Juventus di San Siro pada pekan ke-9 Serie A 2022-2023. Pertandingan Liga Italia ini dijadwalkan kick-off Sabtu, 8 Oktober 2022, jam 23 waktu Indonesia Barat. Hasil kontras diraih oleh kedua tim di Liga Champions setengah pekan kemarin. Ketika Milan menelan kekalahan pertama di grupnya, yakni 0-3 dari Chelsea. Juventus sukses mengamankan kemenangan pertamanya dengan menekuk Maccabi Haifa. Juventus menekuk Maccabi Haifa 3-1 lewat 2 gol Adrien Rabiot dan 1 gol Dusan Vlahovic. Ketiga gol Juventus itu semuanya tercipta berkat hat-trick asis Angel Di Maria. Juventus, yang pekan lalu juga membungkam Bolonya 3-0, tentu percaya diri menatap lawatan ke San Siro ini. Namun, Bianconeri sepertinya juga takkan lupa kalau sepak terjang mereka di Serie A musim ini tak lebih baik daripada Rossoneri. Selain itu, absennya Di Maria karena masih harus menjalani skorsing di Serie A juga diyakini bakal berpengaruh pada permainan Juventus. Dengan Di Maria, menyerang jadi lebih mudah. Tanpa dia, Juventus kerap kesulitan. Milan sendiri bukannya tanpa masalah. Absennya sejumlah pemain akibat cedera, khususnya sang kiper utama Mike Maignan, membuat pertahanan Milan tak setangguh biasanya. Tiga gol yang disarankan Chelsea ke gawang Ciprian Tatarusanu adalah salah satu buktinya. Milan maupun Juventus sama-sama tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya dalam duel di San Siro nanti. Namun, mereka tentunya akan tetap saling berjuang untuk mencoba merebut 3 poin. Head-to-head mereka di Serie A dari 174 pertemuan. AC Milan menang 51 kali, imbang 56 dan Juventus menang 67 kali. 5 pertemuan terakhir mereka Milan menang 1 kali, imbang 2 kali dan kalah 3 kali. Prediksi skor akhir Milan 1 Juve 1. Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silakan like, subscribe, dan share.